Babin Kamtibmas Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Polsek Tanjung Duren Aibtu Aris Mulato, melaksanakan giat pertemuan dan pembinaan kepada anggota kelompok masyarakat sadar Kamtibmas atau Citra Bayangkara, jajaran 103 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, di Sekretariat RW 5, Jalan Delima 4, RT 4 RW 5, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kanit Binmas Polsek Tanjung Duren, Ibda GK Putra, menyampaikan pesan arahan dari Bapak Kapolsek Tanjung Duren, Kompol Lambe P. Birana, bahwa Citra Bayangkara harus solid menjaga kekompakan. Anggota Citra Bayangkara harus bisa menjadi contoh masyarakat. Selain itu, tak lupa juga untuk berterima kasih kepada anggota Citra Bayangkara jajaran 103 Tanjung Duren Selatan yang sudah bahu-membahu bersinergi dengan kepolisian menjaga Kamtibmas di wilayah. Binmas Tanjung Duren Aibtu Aris juga menambahkan, guna pencegahan kejahatan Citra Bayangkara harus saling ingat mengingatkan kepada warga tentang keamanan adalah menjadi tanggung jawab kita semua, karena keamanan merupakan kebutuhan pokok setiap individu manusia. Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua Citra Bayangkara 103 Alexius Hieronymus beserta kurang lebih sebanyak 35 orang anggota Citra Bayangkara. Giat pertemuan dan pembinaan berjalan lancar dan kondusif. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!